Yo, what's up guys? Gue hari ini lagi kedatangan dengan artis daripada Hurricane, yaitu Om Jo Turangan. Dan hari ini dia membawa mobil yang satunya lagi, CR-V Turbo. Dan kita akan sama-sama mendengar testimoni daripada Om Jo setelah menggunakan SS3 Turbo. Dan sekarang dia di-set pengganti Purpass. Ya. Jadi pertama-tama gue pakai V Turbo. Tapi memang kalau pakai V Turbo itu memang rasa juga sudah ada gitu ya. Jadi memang kita benar-benar merasakan perbedaannya kalau kita tidak memakai Hurricane. Nah, pada saat ini gue kasih keputusan nih sama Om Yoris nih. Bahwa apa? Bahwa coba lu pakai dong, pakai yang super fast dong. Karena teman-teman CR-V semua pakai super fast. Ya udahlah, gue pikir ya gue nggak pikir panjang dong. Pasti gue akan ganti. Pas gue ganti, waduh, perbedaannya teman-teman itu cukup luar biasa. Pokoknya nggak nyesel banget. Kalau pakai CR-V, lu harus pakai pas. Oke. Okay. Tapi apa nih Om? Sebelumnya saya mau tanya, kalau sebelumnya menggunakan turbo itu udah cukup puas atau belum? Kalau puas sih pasti puas, karena perbedaannya pasti ada. Tapi kalau di superfast, apa yang super fastnya memang ini kalau menurut pendapat pribadi memang tingkatannya lebih tinggi. Dia lebih tinggi dan juga karena turbo ini cocok sekali untuk pakai superfast. Jadi lebih enteng ya Om? Pastinya. Karena di 1000 tadi gua tes di 1000, biasanya kalau kita apa namanya di turbo itu dia ada gap ya. Sekarang udah enggak ada gap. Lu rasain aja deh. Turbonya deh punya. Mantap. Nah, guys, jadi kalian udah dengar langsung testimoni daripada si Om Jo Turangan yang sudah menggunakan twin turbo dan sekarang dia beralih ke super fast karena udah puas banget. Jadi dia juga percaya dengan super fast dan ternyata hasilnya lebih luar biasa, guys. Jadi bagi kalian yang belum pernah coba, kalian wajib coba menggunakan SS Super Fast ini. Dan jangan lupa hubungin link yang ada di bawah ini kalau kalian mau test drive, kalian mau datang langsung ke Hurricane Center, kita akan memberikan fogging gratis. Dan bagi kalian yang belum pernah coba, silakan hubungin link yang di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe link channel YouTube kita. See you guys. See you.